Hey guys, welcome to Xplay. Jumpa lagi sama aku Wildan di sini. Dan kali ini project yang mau aku cek adalah Don't Play with Kitty. Ya, seperti namanya Kitty, ini adalah sebuah project dengan tema Kitty. Aku udah ada di halaman depan webnya. Dan di web ini bukan gamenya guys ya, ini adalah sebuah platform. Platform di mana dia akan mengeluarkan satu game, kemudian nanti dia akan mengeluarkan satu game lagi, mengeluarkan game lain. Untuk sekarang, game yang udah dia keluarkan itu adalah Pet Garden. Kita lihat dari websitenya, Pet Garden di sini udah bisa dimainkan. Terus Brave World, ini coming soon. Terus fitur farm nanti kita juga bisa sedang coming soon. Marketplace sudah bisa diakses dan Mind Planet juga udah bisa diakses. Di websitenya nggak banyak yang bisa kita dapat, tapi di sini kita bisa lihat kalau dia udah diaudit oleh Certik dan kemudian ditunjukin juga beberapa dari partner Don't Play with Kitties. Kemudian di sebelah kiri kita udah ada disediain button untuk membeli token. Dia itu punya dua token yaitu DPK dan KIT. Tinggal kita klik aja buy buy maka kita akan diarahkan ke Pancake Swap guys ya. Nah sekarang sebagai user atau sebagai player, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencoba game ini atau menjadi bagian dari platform ini? Satu hal yang berbeda di sini yaitu kalau dibandingkan dengan gameplay ituan biasa, itu biasanya kita memerlukan satu NFT, kita pakai main ke suatu game, ya udah satu NFT itu bisa dipakai ke game itu. Nah, tapi di sini kita itu hanya memerlukan satu NFT yaitu NFT DPK atau Don't Play with Kitties dan seterusnya kita akan bisa memainkan game-game yang mereka keluarkan seperti Pet Garden, seperti Brave World. Nah, untuk memainkan dua game ini kita hanya perlu satu NFT yaitu NFT Kritties atau Kitty, ya bisa kita lihat di marketplace. Untuk floor price kita bisa lihat kalau harganya di sini itu cuma 0,11 BNB atau $53. Untuk tipenya itu ada Kritties, ada Offspring Kitty, ada Baby Kitty. Bisa kita lihat di sini guys ya, dia nampilin volume transaksinya yang berarti ini marketplace itu memang putarannya jalan karena total sales volumenya dalam 7 hari itu untuk yang Offspring itu 146 BNB dan yang untuk Kritty-nya itu 23,99 BNB. Simpelnya, satu NFT ini adalah ya seperti identitas kita guys ya. Dengan memiliki ini satu NFT, ya bahkan lebih juga bisa. Kita udah bisa mencoba semua fitur-fitur yang ada di platform ini. Seperti main game Pet Garden, seperti main game Brave World yang nanti coming soon, mau mining di planet, yang kita butuhkan minimal paling nggaknya itu cuma satu NFT. Sekarang kita gali lagi lebih dalam apa yang bisa kita lakukan dengan NFT ini. Ada fitur breedingnya juga, reproduce to obtain 3 times labor to play and to earn. Terus reproduce method atau bahasa enak sih breeding method. Pastinya kita itu harus punya 2 kitty. Nah, ini guys ya, kita harus punya 2 kitty. Lalu bisa kita breeding sampai 5 kali. Nah ini misalnya keturunannya. Dan kita bisa mengawinkan anaknya dengan kitty yang lain guys ya. Di sini diagramnya kita nggak bisa mengawinkannya dengan orang tua atau saudaranya. Ya seperti biasa kalau urusan breeding pasti ada cost. Nah, di sini untuk breeding 1 per kitty-nya itu memerlukan sekitar 40.625.000 token guys ya, kit token. Jadi kalau 2 ya sekitar 80 ya 90 juta lah. Kelihatan besar memang sampai 90 juta token, tapi kalau kita lihat di exchange harga 90 juta token ini token kit guys ya, ini harganya murah gila. 90 juta token itu cost-nya cuman $10 guys ya. Jadi ini token murahnya murah gila guys ya. Bahkan di sini dia nentuin harganya kurang dari 0,001 BUSD guys ya, karena saking murahnya guys. Lalu untuk breeding juga kena kaspi ya, kecil banget 0,01. Kemudian tahap pengembangannya itu adalah reproduce baby kit akan muncul di wallet, memerlukan 5 hari supaya dia bisa tumbuh menjadi kitty NFT. Setelah 5 hari atribut atau statsnya akan muncul dan bisa kita cek. Terus baby kitty atau NFT yang udah grow itu ya bisa langsung aja dijual di marketplace. Untuk gennya dia punya 6 part ya, kalau aksi punya ekor, punggung, mulut, tanduk, mata, kuping. Sama juga di sini dia punya 6 part. Untuk keturunan dia juga akan berpengaruh dari genetik parentnya guys ya, seperti tampilan dan juga seperti partnya. Kemudian ini ada reproduction restriction. Nah, berarti ini guys ya, mom, dad, son, doctor. Nah, jadi doctor nggak bisa dikawinkan sama son, nggak bisa saudaraan, atau ibu nggak bisa dikawinkan ke anak laki-lakinya ya guys ya. Ini incest guys ya. NFT aja juga udah ngelarang guys ya. Ya itu dia hal-hal yang bisa kita lakukan dengan NFT ini. Kita bisa beli, bisa pakai main di game yang dikeluarkan dari platform ini, dan juga kita bisa breeding kemudian jualan di marketplace. Sekarang kita masuk ke earning mechanism-nya. Kita lihat di sini dia udah ngeluarin satu game itu namanya Pet Garden, kemudian Brave Wolf yang masih coming soon. Tapi untuk Brave Wolf aku dapat pinjaman akunnya yang nantinya bisa kita coba guys ya. Ya kita ke Pet Garden.
Dan di sini ada white paper tentang mekanisme semua yang ada di sini, guys. Nah, ini white papernya. Tapi bagi aku ini terlalu complicated, terlalu banyak hal yang dibaca. Kalau kalian excited, kalau kalian pengen join secara lebih detail, bisa kalian cek white papernya di sini. Tapi aku akan simpel-simpel aja, guys ya. Untuk game pertama, dia punya Pet Garden. Ini game yang praktis, simple. Ini seperti game house lah, game pop-up yang mana memang semua tuh bisa main. Anak-anak bisa, remaja bisa, bahkan ibu-ibu juga bisa. Yang kita lakukan di sini cuman main game-nya doang. Naikin level per level, setiap menang kita akan mendapatkan reward token itu per NFT-nya. Per NFT-nya maksimal kita bisa dapat 10 juta token, guys. Kalau kita lihat di marketplace, ya minimal dengan satu NFT aja, ini harganya $53, kita bisa ngedapatin per hari 10 juta token kit. Tapi kalau kita lihat ke exchange, 10 juta token kit itu nilainya adalah 1,1 BUSD, guys, untuk harga sekarang. Di posisi ini itulah yang bisa kita dapatkan, guys ya, dari satu buah NFT. Nah, kalau kita punya 2 NFT berarti kita bisa dapat 20 juta. Kalau kita punya 3 NFT kita bisa dapat 30 juta, dan begitu seterusnya. Tapi tentu aja nilainya sesuai dolar itu bisa berubah-ubah tergantung dari harga tokennya, guys ya. Mungkin turun, mungkin naik, who knows. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah main planet. Di sini kita bisa mining, guys ya. Ini salahnya aku belum punya NFT-nya, jadi aku belum bisa coba. Hal berikutnya yang bisa kita lakuin adalah ini di main planet, guys ya. Main planet ini adalah fitur kedua dari Don't Play With Kitty platform. Poinnya di sini kita bisa mining. Kita bisa mining DPK token, kita bisa mining Kit token, dan kita juga akan dapat beberapa material yang nantinya bisa dipakai untuk mengupgrade sebuah planet, guys. Nah, untuk player yang memiliki planet, kalau kita lihat di sini, guys ya, ini udah posisi sold out. Kalau kita lihat di market, selain kitties, ini ada jualan planet di sini, guys ya. Nah, ini kalau kita lihat floor price, planet termurah itu ada di harga 2 BNB atau $1,000. Bagi player yang memiliki itu planet, ya pasti kita tetap bisa mining token kit, bisa mining token dipika, bisa juga dapat material, dan nantinya kita bisa ngebuild rumah virtual kita di sini, guys ya. Kemudian nanti juga akan ada fitur VR teknologi, ya dimana di rumah itu kita bisa pakai VR. Fitur lainnya juga kita bisa menginvite teman dalam aktivitas kita, ya mining dan juga home building ya, atau ya menggunakan resource tadi untuk membangun rumah virtual kita tadi, guys. Sebelum kita coba mulai main gamenya, ya kita lihat dulu trailer Brave World yang satu ini, guys. Darkness pervades the land. Where there is danger, there is the braves. Cowardice makes you hesitate and retreat forever. Courage gives strength to flesh and blood. Bow and arrow aim at the hearts of the enemies. Victory belongs only to the braves. Darkness, light. The balanced fortune favors the braves. Ya, ini kita diarahin untuk tutorial dulu, guys ya. Kalau gitu kita ikutin aja dulu tutorialnya. Ini dia minta tunjuk kemari. Ya, ini sekedar sedikit gambaran gameplaynya doang, guys ya. Ya, ini kita langsung battle ya. Ya, ini tadi mode adventure-nya sih, guys. Nah, ini karena masih early dan juga masih contoh, jadi gampang aja. Nah, itu kita dapat item-item. Oke, tap anywhere to continue. Naik ke level 2. Nah, ini ya. Jadi di sini castle 1 2 3 tadi aku udah 1 udah, tadi barusan 2, sekarang 3. Oke, kita ikutin aja, dia minta begin lagi. Oke, ini udah ada fitur tambahan, guys ya. Di sini kita udah ada apa ini ya? Aura-aura ya. Di sini udah ada muncul tanda plus, kita klik plus, yaitu kita bisa tambah dragon, guys ya. Ini dragon-dragon yang bisa kita pilih ya, tapi ini masih tes ya. Kalau kita main ntar juga dragonnya ini beli ya. Ini dragonnya NFT. Kita coba dulu pakai dragon yang ice maybe. Nah, oke, udah ada kepala naga di situ, udah ada kepala naga di bawahnya, guys ya. Udah, kalau gitu langsung kita play aja. Nah, terus naganya buat apa ya?
Oke, naganya ini ada smart S. Nah, kalau kita tekan naganya itu keluar, tapi ya ini belum butuh bantuan naga, guys ya. Ya, level 3 ya, kita begin lagi ini mode adventure-nya. Nah, ini kita coba naganya ya. Oke, rupanya gitu. Ini bisa kita pindah-pindah. Belakang aja coba. Ini against ini battle. Sekarang kita panggil naganya ya, Smart Cash. Oke, itu dia naganya. Wih. Ya, battle-nya sih gitu doang, simple praktis. Ya tinggal lagi. Nah, ntar tinggal naikin stat-statnya sih, guys ya. Ini kita udah ada di halaman utamanya, guys ya. Di sini ada hero dulu kita lihat. Nah, ini hero tentu aja ini hero dikasih testing dulu. Nah, ini bisa naikin stat juga di sini. Oke, aku klik tanda hijau. Oke, power, armor, skill, dev-nya pada naikkan. Ini material yang kita dapat pas battle tadi, guys ya. Jadi di sini ada gear, kita bisa tambah-tambahin juga. Nah, ini oke, bisa kita pakai yang ini ya. Equip. Oke, cakep. Terus kita ke sini. Waduh, ini udah disediain, guys ya. Ini seharusnya item yang akan kita dapat setelah kita main gamenya ya sekian lama kali ya, kita dapat drop. Nah, tapi ini kita bisa langsung pakai aja. Oke, aku pakai aja yang seram-seram, guys ya. Ini bisa ditambahin lagi. Wih, bisa tambah senjata kita dong. Equip lagi. Ini ya, equip aja terus, orang bisa bebas kok. Game test, game akun coba. Jadi ya, bebas aja nih, guys ya. Kita pakai yang merah-merah aja lah ya. Merah. Satu lagi. Wih. Yang emas dong. Yuk, cakep. Ini kita bisa apain lagi ya? Ya, itu di bagian apa? Di bagian hero. Nah, ini ada hero-hero yang lain juga sih, guys ya. Lalu kita klik tambah. Nah, ini bisa kita tambahin. Wih, cakep dong. Nah, tapi ini hero, untuk hero ininya kita nggak beli di in-game. Kita cuma beli tetap tadi NFT kitty-nya tadi ya. Kita punya NFT kitty. Nah, terus hero di dalamnya kita akan dapat secara gratis, guys. Oke, kita back dulu, kita jelajahin fitur lainnya. Terus oke, ini di bagian hero tadi. Di back. Nah, ini ada item-item seharusnya nih, guys ya. Item-item yang kita kumpulin bisa crafting juga. Wih, ini gear kita udah dapat banyak ya. Terus ini nggak ada di sini. Nah, ini juga set-setnya, guys ya. Oke, kalau gitu kita ke artifact dulu deh. Nah, artifact kita bisa tambahin artifact juga, guys ya. Ini, tapi ini masih di lock, ini masih di lock juga, yang ini masih di lock. Kalau gitu kita ke quest. Sekarang kita disuruh apa nih sama dia nih? Use satu speed up in idle mode. Nah, kalau gini ini ada game idle-nya juga. Nah, ini dia jalan sendiri ya. Idle speed up. Kita speed up. Nah, ini spend. Ini untuk ngedapatin inilah macam lah, guys ya. Nah, tapi di idle ini kita bisa dapat reward ya. Ini oke, kita dapat reward dan rewardnya banyak juga sih, nah guys ya. Nah, cakep. Dapat experience potion, dapat gold, juga dapat stone. Confirm. Wih, di langsung naik level 7. Berarti ini game yang naikin power dan biarin dia farming di idle juga nih, guys ya. Cukup menarik. Kayak elemon maybe yang naikin power. Nah, yaudah, ini dia jalan terus. Begitu kita balik aja. Ini quest-questnya, purchase 3 item di store. Nah, kalau gitu kita return dulu, guys ya. Kita balik ke halaman depannya dulu. Nah, ini kita tadi bisa ke store. Nah, terus bisa purchase ini. Nah, kalau gini-ginian ini kayaknya pakai duit, guys ya. Oke, ini bisa. Ya, ini pakai diamond-diamond. Kayaknya kita belum bisa karena kita belum ada diamond-diamondnya. Lalu kita cobain dulu, kita bisa ke altar. Daily use remaining. Nah, ini kita bisa dapat something ya, bisa dapat material. Free challenge, oke, free dulu. Wih, dapat 100 dong. Nah, ini baru kita nggak free. Kalau challenge nggak bisa. Oke, kalau di bagian situ itu aja. Terus di mail ini ya, tempat dimana kita dapat surat, dan ini dapat material. Cakep, dapat mutiara, diamond, dan gold.
Oke, kita back lagi. Terus ini mereka, kita juga akan ada farming-farmingnya juga ya. Jadi ini lebih ke idle juga nih. Tap me, kita bisa dapat experience. Tap me, experience. Tap me, experience. Wih, experience dong. Gold juga dapat. Tap me lagi. Experience lagi. Kalau di Lord itu harus level 100. Di sini juga masih harus level 115. Di Honor Place nih bisa apa ini ya? Honor Place. Ya belum bisa apa-apa. Jadi kita bisa ke mail, ini juga harus level 24, store, terus altar tadi buat ini. Terus kita bisa ke War Academy. Nah, ini challenge. Ini training guys ya. Jadi kita training di sini. Oke, langsung aja lah. Langsung aja, ini game yang nggak kompetitif banget, tinggal next, gas, jadi guys ya. Dah, dia begadu sendiri. Marques, panggil naga. Naga, kemon. Kayaknya ini Marques-nya nggak naga ya. Oke, kita menang. Oh, kalah kita guys, defeat ya. Go to altar, tap anywhere to continue. Ya, begitulah di War Academy juga ada latihan-latihannya guys ya. Kalau gitu kita ke hero, ini ada notifikasi ya. Notifikasi. Ini kita posisi bisa naikin level hero-nya lagi. Oke, cakep. Kita lihat lagi di quest. Nah, ini perform 1 gold claim. Purchase 3 item in Speciality Stone. Apa ya, purchase Speciality Store. 3 item, aku punya 50. Kalau gitu, apa ya? Yang ngepas-ngepas aja deh ya. 1 2 3. Wih deh, cakep. Kembali ke quest, claim, achievement. Oke, claim lagi. Wah, bisa berapa kali claim nih guys? Banyak nih guys. Bis, ini bisa claim lagi. Wih, banyak bonus-bonus ini. Capture 3 goblin. Oke, tadi kita baru tangkap 1 ya. Ini si goblin 1. Admi. Sekarang kita ke mode adventure-nya lagi. Nah, jadi di gameplay-nya ini sebenarnya kita di mode adventure. Udah di posisi yang 6 ini, kita begin. Ini di mana ya? Ini. Atau ini di sini. Kita coba posisi ini dulu guys ya. Oke, start. Langsung aja kita panggil naga. Wih. Tenaga kita. Oke, victory, mantap. Udah gitu aja guys gamenya guys. Tinggal player vs playernya nih yang bagaimana ya. Kita bisa adventure, kita ada idle-nya juga. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini kita idle. Nah, itu idle claim all. Nah, dapat lagi reward-rewardnya. Jadi adventure, idle sama ya nunggu ininya dong, nunggu player vs player-nya bagaimana. Ya oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan project ini, semua link-link komunitas dan link-link yang dibutuhkan akan aku taruh di box deskripsi ya guys. Silahkan di like kalau suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!